Manusia ni terpaksa lah diri dia sana itu nak usaha tubuh badan dia mestilah dalam setahun tu dia kena menahan daripada makan dan minum supaya nak membersihkan kakah-kakah dalam kita sana itu. Allah Taala sebut Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sidang hadirin jemaat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tidak berapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita dalam ayat Al-Quran yang berbunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat yang dahulu daripada kamu, supaya kamu dapat menunaikan perintah Allah dan dapat tinggalkan larangan Allah beberapa hari yang berbilangan sahaja. Yang mana ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita ni adalah termasuk dalam orang yang beriman. Alhamdulillah, kita termasuk dalam panggilan Allah Subhanahu Wa Taala allazina amanu, orang yang beriman. Allah Taala fardu di atas kita, maka tidak kita berasa berat. Kerana Allah Taala juga ayat kata dia fardu juga pada umat yang dulu daripada kita. Umat dulu pun telah fardu juga puasa. Kerana manusia ni terpaksa lah diri dia sana itu nak usaha tubuh badan dia mestilah dalam setahun tu dia kena menahan daripada makan dan minum supaya nak membersihkan kakah-kakah dalam kita sana itu. Allah Taala sebut ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilangan sahaja. Nabi kata boleh bila sahaja. Hingga Nabi akak tangih 3 kali dan 1 kali pula dia akak tangih 12-13 kali, dia kacik so batinnya. Wi pahal pada kita Nabi kata sebulan itu adalah 30 hari dan sebulan itu juga 29 hari. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang dapat bilangan. Bukan banyaklah nak sebuah setahun tu. Boleh kita bebas makan minum. Cuma masa 29 hari ataupun 30 hari saja yang Nabi wayak pada kita kata Allah Taala kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilangan saja. Setelah tiba bulan Ramadan, Nabi pun wayak kepada kita, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasalah kamu setelah mana memelihat anak bulan dan berayalah, mana berbuka puasa untuk rayalah sekiranya kamu lihat anak bulan. Maksudnya satu sunnah Nabi pula Ramadan ni ialah mengikut kita tengok anak bulan lah. Ni hak kita perapak dengan hadis Nabi SAW. Puasa kita pun tengok anak bulan, raya pun kita tengok anak bulan. Ini satu sunnah yang dapat amal lagi di negeri kita, alhamdulillah. Ada pun setengah negeri-negeri maju tu tak pakar dah ni, dia pakar takwin, pakar hari bilangan hisab. Waktu tu kita kata sah lah di sisi dia tu. Tapi hak kita juga, kita klik pada sunnah Nabi lah, mana Nabi perintah. Walaupun hakikat sebenar tu sukulah tu. Hakikat sebenar dia mana kata boleh satu sawah tu nampak dah nak bulan, tapi dengan sebab hujan turun dengan sebab gelap tak gari ya, hak sungguh ada dah. Tu hak kira saja. Hak Nabi royaknya gitulah, tengok anak bulan untuk kita nak puasa. Maka Nabi kata fa in ghumma alaikum. Royak sini kata Nabi kata kalau jika mari gelap di atas kamu, mari awal gapo tak gari apa, fa akmilu iddat Syaban 30. Mus penuhlah 30 Syaban bila cukup kak, pas dah terhabis dah lah. Kerana sebulan tu 30 hari, 29 30 tak ada dah. Anak royak atas dalam Islam kita tu we peringatan setiap tahun bagi kita, kata bulan kita tu derah pada bulan orang lain. Hisap agama lain tu 30-31, 30-31. Kita 29-30, 29-30 derah. Sebab itulah umur kita berderah. Kalau kita umur 30 arak, itu 30 sihir kot, 31 dah arak. Kita umur 90, kira hisap matahari ni arak 92 dah derah.
Derah pergi dulu semua. Dimaki aja hari besar dalam Islam yang setahun sekali kita tersebut tu. Hari Jumaat kita pas dulu. Hari besar kita. Hari Sabtu hari agama lain. Agama Yahudi, hari Ahad agama Nasara. Semua tu turut belakang kita semua-semua. Hari pun serupa, hari besar pun serupa tu juga. Itu adalah sebagaimana dalam agama kita nak wis sedar tentang masalah majunya pas ke depannya agama Islam kita sana itu. Alhamdulillah. Setelah mana tengok anak bulan bergari pula Nabi pun ayat pula lah. Malam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Dalam hadis yang sah, ada boleh katakan hadis yang sahih, barang siapa yang tidak berazam puasa sebelum fajar, maka tidaklah ada puasa baginya. Anak ayat sini kata Nabi kecek khuhnya, sakut pak dengan puasa ni, kita kena niat kita ataupun kita nak panggil azam ke, niat ke belum pada fajar lah, belum pada subuh tu kita niat lah. Anak ayat setelah mana nampak anak bulan sana itu, kata isok puasa, mula daripada murid tu masa untuk kita niat puasa dah. Hingga siapa belum pada subuh, Nabi kata qabla al-fajri, dulu pada subuh. Ingat kata nak puasa. Cara kita puasanya, balik ulama kita ayat kata, pertama kali kita niat aku nak puasa bulan Ramadan semua kerana Allah Taala. Gitu tu. Ataupun aku puasa semua bulan Ramadan kerana Allah Taala. Pada malam pertama tu kita niat habis dulu dah. Lepas tu tiap-tiap malam tu kita ingatlah aku nak puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Taala. Kalau kita lupa pun tak apalah, kerana kita niat ada hak asal ni, hak penuh. Hak penuh sebulan tu kita niat dah. Lepas kita niat pula hak semalam-semalam tu. Tu hak fisik sekali dalam bab niat kita sana itu. Kalau kita terlupa niat, wah tak apa dah kita niat stokor dah. Cuma sunat pula kita niat setiap malam sana itu. Supaya hadis innamal amalu binniyat ni banyak kita beramal dan kita guna. Tu. Nak ayat kata sini, Nabi perintah juga lebih-lebih lagi puasa hak fardu yang kita nak puasa tu lah. Ada pun puasa sunat tu banyak berlaku katanya. Siang hari pun boleh lah. Siang hari pun boleh, belum pada zuhur boleh kita niat kalau puasa sunat. Tapi hak puasa fardu ni nak duduk situ qabla al-fajri, dulu pada fajar. Tapi kalau terlupa juga tak apalah. Terlupa juga niat pagi tu pun tak apalah. Bagi kita terlupa, niat sebulan pun terlupa. Hak nombor pun terlupa, hak tiap malam pun terlupa, niat pagi tu. Dan hak terlupa ni Allah Ta'ala kita tu beri kemaafan lah. Kalau kita puasa dah pergi makan minum pun, dalam hak ada terlupa pun dimaaf lagi. Mana tak apalah di mana. Maka pada malam itu juga Nabi katakan, Nabi baca ayat Quran bersama kita, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Dan pada malam itu boleh lagi lah, mau nak makan pun boleh, mau nak minum pun boleh, hingga nyata bagi kamu al khaitul abyad, iaitu benang yang putih, minal khaitil aswad minal fajri, daripada benang yang hitam daripada fajar. Masa ni nak ayat tu masa malam itu kita boleh makan hingga siapa cuaca putih daripada gelap matahari tu masuk subuh lah kita. Kita nak nampak putih tu kita duduk dalam hutan, kita duduk dalam bina air yang tinggi. Kalau kita duduk tepi, duduk di tepi laut, duduk tepi sungai tu boleh jadi tak ada apa kayu nampak lah cuaca putih. Maka kita kira mudah-mudah kak subuh lah. Hingga sampai waktu subuh. Tu waktu kita melihatnya waktu subuh tu lah, waktu imsak khas mati tu. Ada pun dulu ada tu ada menuak pagar-pagar gitu ya. Nak ayat tu waktu subuh lah, waktu imsaknya. Apabila tengah suara bas azan subuh, kita boleh buti lah. Kita buti lah situ. Tu maknanya satu aslinya. Tu masa dia. Lepas tu pula Nabi katanya, summa atimmu siyama ila al-lail. Kama dia mesti penuh lah puasa tu baik pada subuh hingga sampai malam. Malam sini dengan makna jatuh matahari lah. Jatuh matahari dengan maknanya masuk maghrib. Kadang-kadang kita usah cerah lagi bagi murid tu. Maka dia kata jatuh matahari tu masuk waktu murid. Maka waktu itulah untuk kita yakin kata jatuh matahari masuk waktu murid, kita buka puasa. Bukan nanti gelap malam tak lah. Ada setengah manusia pahal kata ilal laili hingga malam, hingga gelap. Tak, bukan gitu. Ayat tu hingga jatuh matahari tu masuk waktu malam. Mana gitu. Dalam satu juga, di ayat ni juga, setelah mana Nabi kata kita puasa kita ni ialah sebab ada kita niat tu kita melihat daripada makan dan minum. Tu hak boleh makan kulu washrabu, buat puasa tak boleh lah, tak boleh makan tak boleh minum. Tu dia. Dalam hal tu juga Nabi katanya man nasiya wa huwa saimun, sekiranya kalaulah kita ni terlupa fa akala au syariba, dia hat lupa tu pergi minum air ataupun pergi makan, fal yutimma saumahu, maka sepenuhlah puasanya. Maka sesungguhnya at'amahu Allah wa saqah, kerana Allah Ta'ala we makan kita dah tu, tahu we minum kita dah. Anak ayat kata tak ada apa, tak ada batal lah, tak ada batal. Anak ayat kata hak dengan kita terlupa san itu tak ada batal puasa kita, puasa kita seterusnya lah. Hak tu hak Nabi ayat kata Allah Ta'ala perintah supaya fal yutim
maka anak dia sepenuh falyutimmas saumahu. Ah bukan kata oh, dia makan dah tadi wala buka nah tak boleh tu. Dia minum air dah tadi maka batal dak boleh ada. Tak ada tepat cara nak batal puasa dengan rupa tu. Hai tu ah tiga perkara setelah ana niat pertama. Yang kedua pula kita menahan daripada makan dan yang ketiga kita menahan daripada minum. Dan lagi pula Nabi royak laginya arrafasu ila nisaikum. Arrafasu ila nisaikum mana hubungi tubuh suami isteri tu waktu malam benarlah bukan kata puasa waktu malam tu tak boleh hubungi dak juga supo juga makan minum masalah hubungi suami isteri tubuh pun uhillalakum lailatas siyam malam puasa supo telah dihalalkan hingga sampai subuh juga anu ayat yang tiganya kita kena menahan pula daripada hubungi suami isteri bersetubuh lah yang panggil ataupun sengaja mengeluarkan air mani hak sebut dan nah jelasnya bersetubuh telah dikebatal puasanya. Hak mengeluarkan air mani tu mana kata batal puasa jugalah. Cuma ada seorang dua kata tak batal tu tak patut kita turutlah. Maksudnya. Walaupun jelaslah daripada hadis ataupun hak Nabi baca ayat Quran gak ialah jaga daripada hubungan bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Tu puasa gak tu. Teman tu kena melihat pada tu. Dan lagi pula Nabi sebut lagi pula wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaima. Jadi nak royak atau tak ada boleh puasa ni sepatutnya mu kena bersungguhlah mengisap kita untuk patut sah lebih pula. Berat sikit, kuat sikit tapi jangan bila puasa deh. Illa antakuna shaiman malaikat mu puasa. Dia puasa tak leh. Nabi bimbing kata serong air sikit-sikit jadilah tak serong banyak takut masuk dalam khaysum ada dalam lubang leluh tu. Ada masuk lain ya lemah ya yang masuk dalam perut kita. Yang ayat katanya jaga daripada masuk ke lubang hidung. Mana lubang mulut sama tulah. Patut lubang hidung tak leh juga. Karena dengan bimaknal akli dengan makna makan juga. Masa dulu lah masalah ni kita nyata lah sebab bomo nak makan kat hidung tu. Nak ayat tu nyata sangat lah bagi kita dah hari ni. Nak ayat tu hak Nabi royak tu dulu lama-lama dah. Kata hak masuk ke hidung tu adalah jadi makan minum. Boleh kenyai boleh wi dah go. Walaupun kita baru tahu yang benda-benda ni. Tu maknanya. Dan Nabi lagi-lagi pula famanistaku a'amdan falyasdaqdi. Siapa-siapa sengaja mutuh maka hendaklah ia qada. Tak boleh juga. Sekelai nak mutuh tu ya kira batal juga. Sekelai waktu baik dalam nak molek-molek dah tu. Kalau tak molek tak apa. Kita kata hajak buat air leluh air besar tu. Ini benda nak molek dah. Kita sekelai. Bonyoh lah tukar kita nak baik riak pun mutuh. Tak boleh kalau Nabi kata tu batal puasa. Supaya juga sekelai kita cium bahu-bahu huduh. Tak boleh. Kita bahu mutuh. Sebab sekelai kita tu dia kira batal puasa. Kalau yak di maka Nabi suruh kata. Tu nak ayat kata. Isi ataupun kita kata asah lah bagi puasa kita tu. Ialah kita melihat daripada ayat Quran sebut daripada makan, daripada minum, daripada setubuh, lepas tu pula jaga jangan masuk air ke hidung, lepas tu jangan sengaja mutah. Lima perkara tu asasinya sebagai terah sebagai ijmak para ulama. Ada pun hal lain lagi tu duk khilaf gitulah mung gitu aku gini. Tu dia. Dengan maknanya duk khilaf lubang telinga, lubang kemaluan duk khilaf lah. Orang ni tabuh buat. Kemaluan nak wih mudah kata hajak lah mana membatal aku tak batal dia main gitu lah tak ada apa lah artinya kita boleh sama kalau hadis Nabi sebut ni jelasnya puasa kita adalah dikirakan ala sihati wa sada soh dan betul kalau lama duduk sisih lebih kurang tu kita lepas dia lah kalau ni kata batal ni kata tak batal air masuk atau gelit lingol lah mana Allah masuk kamu kata tak apa aku kata tak boleh dia main sisih gitu aku lah dan sikit-sikit sebanyak tu belah dia lah nak ayat kata hak jelasnya adalah hak Nabi sebut tadi. Itulah rusia puasanya. Lalu tu setelah mana Nabi kata kita tu puasa mai dah hingga sapa waktu malam ataupun sapa ilal laili tu Nabi suruh gapo ajalul fitra suruh segera buka puasa. Hak ni kena ngerti kita lah. Hak tadi Nabi suruh tak kisau. Suruh tak kisau apa boleh buka pula tu suruh segera pula. Karena Nabi katanya li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun. Apa Yahudi punya Nasara yang puasa juga cara dia. Tapi dia tak akhir buka. Pak Nasara pun juga dia tak akhir buka. Tu dia. Jadi mana kalau ada kita nak tirulah tu juga termasuk dalam fuq ni lah. Ada setengah sebab kita ada juga ya tak usah buka puasa ya tak cerah lagi ya dah. Ya tak apa kena gelak dulu ya dah. Barulah boleh buka puasa. Ya semayam gorek dulu ya buka puasa. Ada satu golongan tu waktu tu tak boleh amal tu kita. Sebab waktu tu supaya dengan fuq Yahudi fuq Nasara. Ya dak wa kata ya tu molek. Ya dakwah tu kita ni buka puasa tak sampai masa. Tiga lagi dah buka puasa. Ya kira kot tu. Dia tu kata bulat wajib buka puasa. Tu salah tu. Kerana waktu tu tak Yahudi dan Nasara tu. Nabi sebut. Jelas-jelas. Cerak-cerak dalam hadis.
katanya hak tu hak Yahudi, hak Nasara. Kita yakin dah kita segera buka. Yuftiru al yuftiru qabla an yusalli. Nabi royak kata kita buka puasa tu belum dah semayalah. Jadi buat rajin tak tentu itu kena waktu semayal dulu eh. Buka puasa gaduh kan, dapat nak isi perut ya. Ada tak kenalah tu. Nabi sendiri pun buka puasa dulu pada dia semayal. Ala rutabah, kalau Nabi kata kalau ada wah rutak tu, wah rutak lah utama Mekah tu. Nah, kalau do fa illam yakun fa ala tamara, kalau tak ada juga utama, utama hak masuk dah hak siapa kita hak itu dah. Ha tu dia. Fa illam yakun hasa hasawati min ma, kalau tak ada juga kak hirup beberapa teguk daripada air asli lah, air tawar kita tu. Fa innahu tuhurun, maka air itulah dapat boleh bersihkan kakah dalam kita sana itu. Ha nak ayat atas sininya lah itulah Nabi hajar. Ha, kita cek mudah-mudah kata orang okay, hak ada boleh beli wah rutak, dia beli wah rutak nombor satu. Kalau tak ada nombor dua utama. Tak ada juga ai. Ha tu hak asli daripada Nabi tu. Ha ada mudah kiyah kita sah pakarlah. Ada setengah-setengah hak lama mudah kiyah tu berlagu dengan nas yang panggil. Ya kalau tak ada wah utama kita makan minum manis. Pengak pisang, pengak labu, ikutlah ya tu. Ha tak kena tu. Ha sebab nas dekat nas jelas dah. Kalau tak ada wah utama hasawa minum ai berapa tengok daripada ai. Fa'lal ma. Ha itulah hak-hak kita nak berapak dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sebut lagi pula, Nabi kata dalam hadis yang mana hadis ni diriwayat oleh ulama kita kata hadis hasan, di antara doa campur di antara hadis hasan dengan hadis sahih, pernah katanya iza aftara, pula Nabi buka puasa, Nabi kata Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, zahaba az-zama'u wa btallatil 'uruq wa sabata al-ajru insyaallah. Satu riwayat wa usbital ajru insyaallah. Anu ayat kata hadis hak depan sikit tu dia kata hadis hasan, hak belakang ni kata hadis sahih. Ah pentingnya kita boleh hamal cukup dua tu. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu zahaba az-zama'u wa btallatil 'uruq wa usbital ajru insyaallah. Kita makan biasalah. Kita buka puasa tu kita bismillah biasalah kita tu. Hak semua tu pas kita buka puasa kau kita bacalah doa ni mana kita. Ah pas dah kita buka kita baca doa ni. Kan nak baca dulu pada tu pun tak apalah. Ha pentingnya hak awalnya bismillah kita tu pasal bismillah ketika kita nak makan minum tu hak semua hak awal asal tu. Ha ni doa ni apabila kita berbuka puasa iza aftara, apabila kita berbuka puasa kita buka tu baca bismillah biasa tu hak semua tu lah. Ha tu maknanya. Ha tu Nabi royak juga sakut bawa dengan doa. Ha pas Nabi kita royak pula suruh kita tu tolong diri sendiri. Nabi kata istainu bi ta'amis sahar. Mukna tolong diri sendiri deh. Itu kena makan sahur. Makan suhur tu maksud dia tolong diri sendiri. Kalau kita tak makan suhur tu salahnya kita tak tolong diri sendiri. Nabi kata istainu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar. Mengambil pertolonglah kamu dengan makan dina hari atas puasa siang hari. Ha, kita makan sahur akhir malam tu boleh tolong kita pada siang hari. Tak saya juga nampak kata dia tak makan sahur lemah duk Islam malah lemah duk nampak lemah nampak tarak. Ha, tak saya lah tu. Ha, tak kalau kita makan sahur akhir tu mana sehatlah kita. Supaya kita makan pagi lah. Cuma dulu sikit pada sesama tu ya. Ha tu kena tolong diri sendiri. Ha Nabi tak usah juga kenapa orang Islam ni dia tak makan sahur kat lemah, turun lemah tu. Malah kerja dan sebagainya. Wa biqailu latin nahari. Nabi kata kena tolong diri sendiri juga. Kena tidur siang hari sedikit. Kena tidur lepas tengah hari sedikit. Sama ada belum zuhur ataupun lepas zuhur. Tujuan pun ala qiyamil laili. Di atas nak mendirikan malam. Nak semayang malam dah. Nak macam qiyamul lail ni semayang. Semaya pas semaya syur itu semaya sunat tu qiyamul lail. Nak panggil tarawih pun tak apa. Nak panggil qiyamul lail pun ikutlah. Anak ayat semaya sunat lepas semaya syur tu. Ha, jadi maksud mesti Nabi katanya kalau kita tak ada tidur sikit tengah hari. Jadi tak boleh tolong lah kita tu boleh ada mengatuk malam tu. Ha, tak ada siapa nah, mana hak suruhnya kita nak kita dengar Quran tu sebolehnya nombor satunya. Dalam semasa sebulan tu boleh kita dengar khotel Quran sebuah. Ha, tu paling kurang tu. Ha, tu kerana Nabi kita sendiri pun sebab tu lah. Tahun sekali tu Nabi baca Jibril dengar. Takut jatuh muka lama ni. Ha, maka Nabi baca Jibril dengar tak ada jatuh satu kelima satu huruf pun. Jibril baca pula Nabi dengar. Ha, nak ayat tu duk itu sama duk baru sama. Ha, takut ada salah silap kita gini. Ha, di makia juga sebolehnya kita sepatu juga dalam bulan puasa sebulan tu boleh kita dengar Quran sebuah. Kalau kita puasa baca tak boleh mana tu. Kalau kita boleh baca katik ya. Alhamdulillah kita baca katik wi khotel dan kita dengar daripada imam-imam baca katik supaya dapat khotel lah sebuah di dalam masa puasa sana itu. Nabi sebut lagi pula dia kata boleh puasa ni kalau nak guna duit banyak pun tak apalah atas dasar kata fatara saima. Wi boleh buka puasa lah. Makna kata oh dia tu makan farak boleh puasa lebih banyak eh. Lebih banyak tak apa. Dengan makna fatara saima
dia guna harta benda dia boleh beri orang buka puasa. Orang buka puasa pun tunai hajat. Pahala tak ada kurang walaupun sikit, ha, boleh pahala sebelah jumlah tanah itu. Dan Nabi sebut lagi pula afdaluma sadaqatun fi Ramadan. Ha, Nabi kata hal ni sebagai nak kita sedar, khabar kata kalau kita beri demo pertama ke beri gapo boleh jadi demo tak buka puasa. Tak demo dah banyak dah. Ha, tak apalah kira tak masuk dalam sadaqatun fi Ramadan. Kita sedekah pada bulan Ramadan. Demo nak buka puasa, saya buka puasa ikut demo lah. Tapi kita ada juga amal sedekah fi Ramadan. Amalan pahala yang besar bergandanya pada bulan Ramadan. Itulah ibarat apa keratan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi bersama kita sebagai untuk peringatan kita untuk nak berjumpa dengan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.